Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video gue yang lain. Kali ini gue mau jalan ke suatu tempat yang mana gue melihat ini di Instagram dan tidak terlalu jauh dari lokasi rumah gue. Dan yang pasti gue kesini karena ada berbagai alasan. Karena di Instagram tuh terlihatnya wah tempat ngopi, tempat makan juga. Terus abis itu katanya ada binatang-binatangnya juga. Jadi cocok katanya buat anak-anak. Penasaran gimana di sana? Cus, kita langsung cabut. Sampai ketemu lagi di destinasinya. See you. Oke, gue udah sampai lokasi di Joglo Garden, daerah Keranggan. Tempatnya tadi pas masuk lumayan asri ya. Kita coba masuk lagi aja yuk. Memang sangat cocok buat anak-anak. Dan nanti gue kasih tahu gimana kondisi di dalam. Oke, stay tune di vlog gue. Jadi di saat masuk ke daerah The Joglo Garden ini, kita akan disambut satu booth namanya Galeri Royal Discus, yang mana ini isinya tuh akuarium atau aquascape yang isinya semuanya ikan jenis discus. Dan ini semua dijual mas ya? Iya, dijual. Dijual semua guys. Dari sungai Amazon. Gimana? Dari sungai Amazon. Oke. Semuanya sungai Amazon ini ya? Ikan air tawar. Nah ini satu pasangnya berapa tuh? 2 juta. Alright, kita lanjut masuk ke dalam. Bang, thank you bang ya. Ini baru di parkiran guys ya. Belum masuk ke dalam. Dan gue udah disambut sama banyak hal-hal menarik. Mulai dari galeri ikan lah. Ada mobil. Nah ini galeri motor klasiknya nih. Sangat jauh. Di sini menjadi salah satu tempat kalian untuk duduk-duduk juga nih. Jadi bisa pesan makanan terus duduk di sini. Nah, ini kolam ikan koi. Wah. Jadi di saat kalian masuk, kalian akan disuguhin sama tempat wisata kayak gini ya. Jadi ada kuda, ada kandang kuda di sini. Ada delman-delman juga. Terus jalan. Jadi memang tempatnya ini ramah anak-anak banget yang dikasih. Jadi fasilitasnya itu semua untuk anak-anak. Jadi ada kandang rusa lumayan luas di sini ya. Lalu ada aviari juga. Wah. Ya emang untuk anak kecil banget ya berarti ya. Artinya selain bisa nongkrong, ya bisa ini juga, keliling-keliling lah, jadi di kebun binatang gitu. Ini nih loh, hey. Wah, lumayan luas ini, seluas ini guys, karena rusanya. Ya emang banyak juga tuh rusanya tuh. Keren. Ada kandang rusa. Ayam kalkun.
Halo Rusa. Guys, mana timun gua, woi? Mana ketimun gua? Ini serba-serbi burung, guys. Tuh, burung semua. Wah, lovebird. Oke guys, jadi ini makanannya. Nah, gue juga kasih lihat nih menu-menunya, list menu sama harga-harganya. Semoga jelas ya. Nah, cuman memang gue nggak pesen banyak-banyak karena memang nggak niat banget makan di sini. Karena memang penasaran aja sama tempatnya gimana. Yang jelas dari rasa menurut gue standar, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Nah. Ya paling itu sih, kalau untuk dari harga menurut gue worth it karena memang selain menjual makanan, dia menjual ini juga, suasana juga. Pas banget buat kalian weekend ngajak keluarga ke sini. Jadi The Joglo Garden menurut gue salah satu tempat yang recommended untuk kalian weekendan bareng keluarga atau sahabat-sahabat. Yoi. Jadi ini cocok banget buat anak-anak, cocok, buat orang-orang tua cocok, buat remaja yang ya mau pacar-pacaran juga sabi ya kan. Oke guys, kayaknya itu dulu video gua kali ini, gak terlalu lama. See you in the next video. Tetap support video gua, tetap support channel gua dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan di share ke semua kerabat kalian. Oke, itu aja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.